Ya, tapi pernah nggak sih Mas di labra atau mungkin Wah, jangan tanya, Mas. Posisinya di Sumatera Barat itu dia sudah dikafani, sudah dimandikan, sudah dikafani, tetapi keluarganya pengenlah minta tolong-tolonglah dibawa ke tempat kita. Mama, keluarganya pengen lihat si jenazah itu rencananya akan disemayamkan di luar dugaan. ternyata Ternyata keluarganya menginginkan dia ini dimakamkan secara agama sebelumnya. Pernah satu cerita, ada urusan mualaf yang datang nih sama kita. Dia datang mengadu dan nangis, "Mas, Bang, aku nggak tahu lagi nih mau kayak gimana. Urusanku ini terkait dengan pinjaman online. Karena aku, dia seorang mualaf, punya anak tiga, terusir dari keluarganya, pisah dengan suaminya, kemudian mau kembali kepada keluarganya, tapi syaratnya dia harus kembali ke agama sebelumnya, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia sendiri, dia ngontrak sebuah tempat sama anak-anaknya tiga."